Awas kamu jangan di padang udara nanti. Iya. Coba-nya apa? Dek, namanya siapa? Banu. Tadi ngikut kegiatan apa di sini? Pelepasan penyu, bersih-bersih sampah. Kelas berapa pada hari ini? Kelas 11. Seneng nggak ikut? Ya, seneng banget. Alhamdulillah. Kenapa tergerak ikut tadi pembersihan dan pelestarian penyu? Ya, karena apa di lingkungan ini. Di lingkungan sekitar biar bersih, nyaman. Inisiatif sendiri apa ada yang ngajak dorong? Inisiatif nggak pernah diajak. Ngajak siapa saja tadi? Terus bangga gak deh? Bangga banget, ya Allah, masya Allah. Kebetulan ini kan menyambut 17 Agustus loh, gimana? Hah? Momennya pas sekali gak? Pas banget sumpah. Pas, alhamdulillah. Inginnya seperti apa kedepannya? Dilestarikan seperti ini apa gimana? Ya kalau bisa semakin bersih, semakin lestari gitu. Biar enak dilihat. Dan rutin kegiatan ini gak? Rutin, setiap tahun. Ini kegiatan pelepasan tukik dan pembersihan pantai dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ke-79. Di sini para pemuda Yogyakarta berkumpul di Pantai Pelangi dan Talolo membersihkan pantai lalu melepaskan tukik sebanyak 79 tukik. Harapannya ya, pemuda itu terus berperan dalam pembersihan, dalam pelestarian alam. Karena tukik-tukik ini kan salah satu yang hampir-hampir punah. Jadi dulunya ini pelepasan tukik ini diburu oleh para pemburu. Gitu. Nah, para pemburu ini ada yang salah satunya itu sadar akan kalau misal kita nggak ngelestarin tukik ini, nggak ngelestarin penyu ini, akankah penyu ini bakal punah atau enggak? Kita menjaga tukik-tukik ini akan tetap hidup dan cucu-cucu kita melihat, anak-anak kita melihat. Nah, itu awal-awal kenapa kita usul pelepasan tukik dan pembersihan pantai itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.